Juara bertahan, Perak memburu gelaran hat-trick di kejohanan hoki Piala Tun Abdul Razak yang akan membuka tirainya hari ini. Ketua jurulatihnya S. Jagatisan berkata, walaupun pernah muncul juara sebanyak 11 kali, namun Perak tidak pernah mempertahankannya 3 kali berturut-turut. Menurut Jagatisan, demi mencapai misi tersebut, pasukannya mengekalkan 70% pemain tahun lalu dan digabungkan dengan pemain remaja yang beraksi di Sukma baru-baru ini. Tahun ini ada satu matlamat yang lain sikit sebab kita walaupun pernah jadi Johan pada kali, tapi belum capai hat-trick. So kalau boleh, of course, dengan pasukan yang saya ada sekarang di bawah pimpinan Tuan Said Syafiq ini, we hope that we can reach the final. That's the first target. Piala Tun Abdul Razak yang telah memasuki edisi ke-60 tahun ini disertai 13 pasukan termasuk Singapura. Manakala saingan wanita pula menyaksikan penyertaan 9 pasukan.